Assalamualaikum, selamat sore sahabat. Hari ini saya kedatangan paket yang ini. Dan ini saya beli sendiri di Tegal. Jadi saya beli Arduino Uno ya di salah satu lapak di Bukalapak dan RS232 Converter. Dan ini RS232 Converter dari USB ke RS232 ya. Kita buka satu-satu, sahabat. Kita buka dari yang paketnya dulu. Saya ini beli di salah satu apa? Pelapak, alamatnya sih Jakarta Timur. Tapi dikirim via Tiki, kok trackingnya dimulai dari Bandung. Ora apa-apa, sing penting tekan. Yang penting sampai kita buka dulu. Bagaimana sih ini caranya buka? Kayaknya harus dengan gunting deh. Oke, kita gunting aja. Ya, begini paketnya sahabat. Kita buang dusnya. Bersihkan dulu. Oke. Kita buka isinya. Jadi saya beli dua barang di toko yang sama. Yang ini Arduino ya. Arduino Uno. Seperti ini. Arduino Uno itu menggunakan Atmega 328P. Jadi dia menggunakan Atmega 328P, dia punya 14 ya. Dia punya 14 input output dan ada 6 pin yang bisa untuk PWM. Dia bekerja di 5 volt, sahabat. Dia bekerja di 5 volt. Ini di sini ada apa namanya? Ada colokan ya power untuk masuk adaptor, tapi bisa juga powernya lewat USB. Jadi kalau kamu program di Arduino, bisa langsung masuk ke sini, dia Arduino-nya langsung hidup dan juga langsung terkoneksi ke Arduino IDE-nya. Ah, di sini ada 4. Ada 6 ya, 6 ICSP. Jadi ketika sahabat pengin merubah bootloader dari si Arduino, sahabat harus beli apa ya, writer-nya. Itu nanti masangnya di sini ya, masangnya di sini. Jadi menurut saya pernah sedikit ngobrol ya bahwa Arduino itu katanya enggak punya sistem operasi, tapi menurut saya Arduino tetap punya sistem operasi. Orang biasa menyebutnya bootloader ya. Orang menyebutnya bootloader. Jadi bootloader itu adalah sistem operasinya Arduino. Kalau nggak ada sistem operasi, maka ketika kita nyolok di sini sahabat, itu dia nggak otomatis jalan. Kalau ini kan langsung colok, langsung bisa koneksi ke Arduino IDE, decoding langsung bisa di write atau di burn ke si apa namanya, si ini ya, anu IC-nya. Itu seperti itu. Jadi cerita aja ya. Zaman dulu saya pertama kali punya Arduino Uno ini, belinya susah sahabat. Jadi nggak bisa beli di Bukalapak. Zaman dulu belum ada Bukalapak. Dan harganya itu mahal. Satu ini itu sekitar 600 ribu ya. Satu ini sekitar 600 ribu. Ini aja saya beli dua barang ya. Sama ini, apa? RS232 Converternya. Itu dua barang ini plus ongkir aja. Pakai ONS itu cuma 150.000. Jadi bisa dibayangkan ya betapa sekarang harga barang-barang seperti ini sudah sangat murah. Nah, kita sudah bahas Arduino Uno, dia menggunakan Atmega 328 ya,
ada 14 pin I/O dan 6 pinnya bisa buat PWM bekerja di 5 volt. Input power bisa dari power sini atau dari USB-nya. Nah, sekarang kita bahas ininya, sahabat. Jadi saya sekalian beli ini ya. Ini adalah RS232 converter to TTL. Jadi maksudnya apa TTL? Jadi Arduino itu bekerja dengan TTL ya. Jadi yang membedakan yang paling kelihatan si voltasenya. TTL itu voltasenya itu maksimal di 5 volt, sedangkan RS232 yang dari komputer itu dia keluarannya 12 volt. Jadi ketika kamu langsung dari komputer masuk ke TX-RX-nya si Arduino ya, ini bakalan rusak. Karena apa? Karena komputer itu keluarannya 12 volt dan Arduino input-outputnya itu adalah 5 volt. Jadi dibutuhkan ini, sahabat, untuk mengkonversi dari apa RS232 ke punyanya si TTL. Sebagai informasi, dulu saya beli IC RS232 converter aja harganya sekitar 32.000. Konventernya apa? IC-nya aja belum jadi seperti ini itu udah 32.000 ya. Ini udah jadi seperti ini udah harganya sekitar 50.000. Jadi memang sekarang udah sangat murah sekali. Itu seperti itu. Pembelian paket Arduino itu dapat ini ya, sahabat, USB-nya. Terus saya juga beli ini Bavo dari USB ke RS232. Untuk apa? Sebenarnya kayak gini, kayak laptop atau apalah itu ya. Kadang komputer-komputer zaman sekarang juga nggak punya RS232 ya. Dia tidak punya COM port. Nah, untuk mengatasi itu, maka kita butuh namanya converter dari USB ke RS232. Itu seperti itu. Ini masangnya seperti ini, bisa langsung dipasangkan saja seperti ini. Seperti ini caranya. Tapi kalau yang ini saya belinya di Tegal, harganya sekitar 150-an, 170 ding. 170. Nah, ini dari sini nanti di sini masuk ke pin TX dan RX juga plus minusnya si powernya. Itu seperti itu. Jadi saya kayaknya akan punya satu materi baru selain pemrograman ya, ini nantinya masuknya tetap ke pemrograman sih. Cuman saya akan mencoba membuat sebuah materi baru yaitu weekend project. Namanya weekend project. Jadi saya terinspirasi dari sebuah majalah. Jadi dulu saya punya teman namanya Pak Hardi, dia itu langganan majalah luar negeri ya. Saya nggak ngerti luar negerinya mana, yang penting bahasa Inggris yang jelas itu bahasa Inggris. Di majalah itu ada namanya weekend project ya. Saya terinspirasi dari situ, pengen membuat suatu materi baru namanya weekend project yang mungkin tidak setiap minggu akan kita bikin, tapi ya sebisanya nantilah ya, paling nggak mungkin sebulan sekali untuk ada materi-materi tentang weekend project. Kayaknya seperti itu ya sahabat, seperti itu aja. Saya belum tahu ini mau buat apa, kita pikirkan nanti. Oh ya, satu lagi tambahan. Arduino itu kalau kita colok USB maka di komputer akan terdeteksi sebagai COM ya, sebagai COM. Tetapi kenapa kita butuh ini? Kita butuh tambahan ini ya, karena si Arduino si COM yang dikenali dari USB ini itu hanya bisa digunakan untuk komunikasi antara Arduino IDE dengan ya dengan Arduino-nya untuk ngobrol ke sini ya, untuk ngoding ngeben ke sini. Itu seperti itu. Jadi ketika kita butuh komunikasi dengan COM atau ya dengan COM itu, kita harus butuh RX-TX nanti masuknya ke sini. Jadi kita tetap butuh ini converter dari apa ya, dari RS232 ke TTL. Seperti itu sahabat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share dan komen, sebarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.